misalkan takut misalnya kayak jodoh gitu, yang ada yang hanya menjadi objek masalah rezeki ganteng saya itu kan banyak banget. Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan aku Fitri Wahyu Resanti dengan Mas Kawin Seperangkat ala sekolah dibayar tunai sah. Halo. Detik ini, hari ini aku mau review tentang sebuah produk lip cream murah, made, lokal, harga di bawah 20.000. Ini 17.000 per pieces. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk kalian like, comment, dan subscribe dulu ya, biar aku makin semangat bikin video-video yang lainnya. Langsung aja, keep watching ya, teman-teman. Warna yang pertama yaitu brown nude, nomor 111, dan dia warnanya orange, ada hint coklatnya. Dia warnanya nude banget dan cocok buat daily makeup look. Kalem banget pokoknya. Dan warna yang kedua yaitu pink nude nomor 112. Warnanya memang pink kalem. Untuk kalian yang suka banget sama warna pink-pink kalem gitu, ini cocok sih buat kalian. Iya kalem, cuma nggak yang pucet gitu. Dan warna yang ketiga yaitu script red nomor 113, dan dia warnanya itu merah senja gitu. Dan buat kalian yang seneng banget pakai warna merah buat ke kondangan atau kemana pun, ini menurutku cocok banget sih, biar giginya kelihatan lebih putih, terus juga merahnya nggak bikin kelihatan tua gitu. Dan warna yang keempat Stranger Mauve, dia warnanya pink tapi agak ada hint coklatnya, jadi menurutku bagus banget sih. Ini pinknya nanti bakalan jadi pink nude gitu, cocok buat sehari-hari. Dan warna yang kelima yaitu Red Coat nomor 115. Ini warnanya merah, tapi merahnya lebih berani daripada yang nomor 113 tadi. Dan yang terakhir, ini warna raspberry nomor 116. Dia warnanya merah marun, tapi ada hint ungunya. Menurutku dia cocok banget buat ombre lips yang bagian dalam itu. Oke, jadi produk tissue ada 6 sheet dan dia datang dengan box warna salmon, ada tulisan tissue. Dan di bagian bawah sini kayak ada apa ya, ada bolongannya gitu. Jadi dia bisa mempermudah kita buat lihat, oh ini shade warna ini, oh ini warnanya kayak gini. Di sini ada ingredient dan juga expired, tanggal expired, dan juga ada tulisan BPOM-nya. Di bagian atas box ini ada tulisan sheet-nya, dan percuma mau aku zoom atau apapun nggak bisa fokus, dia memang kameranya aja yang jelek. Lip cream siu-siu ini datang dengan packaging seperti ini, warna putih kayak gini, dan menurut aku packaging seperti ini kayaknya punyanya siu-siu doang deh. Sorry siu-siu. Soalnya dulu waktu zaman sekolah ada sebuah aplikasi edit foto namanya Siu-Siu, jadinya aku Siu-Siu terus ngomongnya padahal namanya Siu-Siu. Aku kira ini produk dari Cina-Cina gitu karena namanya yang Siu-Siu, tapi ternyata ini adalah produk lokal. Dan di bagian bawah ada warna-warnanya, di bagian bawahnya ini tempatnya transparan gitu, jadi kalian bisa lihat warna-warnanya di bagian bawah sini. Di bagian bawah ada tulisan shade-nya juga, di bagian packaging-nya ada tulisannya Tissue Lip Cream Matte. Terus
ada nomornya dan ada netonya 5 gram. Di bagian bawahnya lagi ada tulisan BPOM-nya. Terus yang paling aku suka dari sebuah produk make up itu di packagingnya harus ada expired-nya. Meskipun nggak semuanya mencantumkan di packagingnya yang seperti ini, biasanya kadang ada yang di boxnya doang. Cuma kalau aku lebih seneng kalau ada tulisan expired-nya di packagingnya langsung. Sisiu juga mencantumkan tanggal expired-nya di bagian bawah sini. Dengan harga Rp17.000, udah dapet yang ringan, ya nggak lengket. Di boxnya ada tulisan Sisiu Lip Cream Matte hadir dengan 6 pilihan warna. Coverage dan hasil akhir matte yang dipercaya dengan vitamin E, jojoba oil, dan avocado oil. Dan seperti yang kalian semua tahu, jojoba oil, avocado oil, sama vitamin E itu bagus banget buat kulit-kulit kering kan ya. Dengan harga Rp17.000 ada vitamin E, jojoba oil, avocado oil. Ya Tuhan, kok ada N-Karu kita. Tapi menurut aku lip cream ini coverage-nya kurang. Bibir aku ini termasuk dalam bibir yang hitam dan dia ada garis hitamnya di bagian bawah sini sama atas, cuma yang atas tertutup, cuma yang bagian bawah sini nggak ketutup. Jadi mungkin dia perlu dua layer, karena aku tadi makainya cuma satu layer aja, jadi mungkin kurang ketutup kali ya. Cuma untuk harga segitu menurut aku udah ini bagus banget gitu. Dan menurut aku lip cream yang bagus itu lip cream yang bikin nyaman. Untuk masalah ketahanan awetnya itu cuma bonus sih, yang penting nyaman ya, kayak jodoh gitu, yang penting kan nyaman dulu, nanti masalah rezeki, ganteng, kaya, itu kan cuma bonus. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman review dari aku tentang lip cream Sisiu. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mau beli, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.